Ya, selamat sore Pak Saparudin. Ya, Pak KM Saparudin ini Kabid Binpres Wali Kota Palembang. Pak, hari ini dilakukan apa ini Pak? Verifikasi dan keabsahan Pak? Sekarang lagi pengumpulan data berkas-berkas yang asli yang akan kami sampaikan ke KONI Provinsi untuk syarat pendaftaran peserta POPROP ke-13. Gitu. Ada berapa jumlahnya Pak? Atlet dan pelatih Pak? Atlet berjumlah 683, kemudian pelatih 145. Total 831 ya? Total 831. Jadi ini keperluannya dengan diadakannya verifikasi dan keabsahan ini apa Pak? Untuk melihat kesahan atlet tersebut dalam mewakili satu daerah, jadi ini khusus untuk daerah Palembang dan syarat mereka harus mempunyai KK dan KTP Palembang. Memang hari ini harus tuntas nih Pak? Hari ini harus tuntas karena besok harus sudah diverifikasi ke KONI Provinsi. Pak, kalau kita ini berapa cabur Pak yang ikut? Sementara kita daftarkan semua cabur sebanyak 38 cabur. Mulai dari semua yang dilombakan di Oku Raya. Bisa diinformasikan Pak, katanya kita nih sebelum pembukaan sudah ada pertandingan Pak ya? Oh iya, pelaksanaan di Oku Raya itu dari tanggal 21 sampai 28. Namun sebelum itu sudah ada beberapa cabang olahraga yang mendahului pertandingannya. Di antaranya bola basket, bola futsal, dan sepak bola. Tanggal berapa itu Pak? Untuk bola basket tanggal 14 November sampai tanggal 21 November. Untuk futsal dari tanggal 16 November sampai tanggal 28. Kemudian untuk sepak bola dari tanggal 20 sampai tanggal 28. Ini kelihatannya semuanya sudah rampung nanti Pak ya, hari ini Pak ya? Insya Allah rampung sampai nanti malam. Terima kasih Pak. Thank you.